Oke, duluan dulu. Susah ya, baru pertama udah susah pertanyaannya ya. Ya ampun. Duluan ayam. Jadi gini. Jadi tidak ada ceritanya zaman dulu Nabi Nuh untuk mengajak semua binatang ke kapalnya itu tiba-tiba ada telur yang jalan, telur ayam itu nggak ada. Ayamnya yang jalan, bukan telurnya dong. Papa, ya. Kenapa aku harus sekolah? Kamu harus sekolah supaya kamu nggak kayak papa. Di sekolah kita bukan cuma belajar pelajaran tapi kita belajar terima banyak orang yang beda sama kita, beda pendapat, beda keyakinan, beda latar belakang keluarga. Jadi cara mainnya pun juga beda. Jadi di situ ntar kamu belajar banyak hal lah. Makanya kenapa kamu mesti sekolah. Papa, ya. Benci itu apa ya? Yang keluar. Maksudnya menstruasi itu mengeluarkan darah kotor di dalam tubuh supaya bersih. Jangan tanya kenapa cowok nggak menstruasi, jangan. Iya. Karena kalau nggak tidur itu kayak SBY. Kantong matanya gede banget. Karena kalau misalnya kita nggak tidur, belajar pasti susah ngertinya pelajarannya gitu, simpelnya sih kayak gitu. Waduh. itu film orang tua yang lagi kesepian. Enggak, maksudnya film orang tua yang harusnya nggak ditonton sama anak kecil karena filmnya tegang. Papa, gimana caranya aku ada di perut mama? Kamu satu di antara 99 juta yang berenang, Nak. Papa sama mama bikin kue bareng. Ya. Kita bikin banyak cetakannya tuh. Kita masukin oven, ya kan? Yang lainnya gosong, satu doang yang benar, yang jadi. Satu doang yang kuenya matang. Nah itu kamu, si kue matang itu. Yang lainnya gosong. Kalau misalnya kromosom X-nya berarti dia jadinya cowok. Kalau misalnya tidak lebih tinggi jadinya cewek, ya kan, karena kromosom Y-nya. Nah, mungkin kromosom X-nya tidak merasa X banget gitu. Dia pikir dia Y. Jadi dia transgender. Susah banget jelasinnya. Waduh, susah jelasinnya. Susah jelasinnya itu, nanti papa tanya dulu ya.